sudah berada di tempat hidroponik dan Mega pengen tanya-tanya apa sih latar belakang dan juga tujuan dari menanam hidroponik di markas PMI ini ya. Dan kali ini Mega sedang bersama ini Mas Hai. Herman. Betul, saya Herman. Oke. Okay. Mas Herman, saya penasaran nih apa sih ini kan Mas Herman sebagai salah satu perintis dari hidroponik di GW Markas pusat ini kan. Kira-kira latar belakangnya apa sih kok bisa tercetus ide untuk menanam hidroponik di kantor? Oke, okay, terima kasih. Hidroponik sebetulnya mengingat kita adalah pekerja. Pekerja itu sebetulnya membutuhkan selain bekerja adalah suasana yang santai, Mbak. Jadi melainkan daripada kita dari rumah sudah santai, tiba-tiba di kantor itu bekerja dengan mungkin stres yang makin banget, maka kita butuhkan suasana yang segar. Karena itu kita coba bikin yang hijau-hijau nih. Kebetulan ada pengetahuan sedikit soal hidroponik, kita coba terapkan di sini, begitu kurang lebih. Oh, nah untuk tujuannya sendiri selain itu tadi apa? Oke, di sini kita adalah kebetulan bertemu dengan salah satu teman yang sehobi, juga memang dia support untuk hal ini. Oke, karena itu kita bikin suatu perkumpulan ya, yang itu adalah wadah untuk membuat hidroponik yang saat ini baru pertama dicobanya. Oke deh sahabat PMI, tadi penjelasan dari Mas Herman terkait latar belakang dari penanaman hidroponik ini. Jadi intinya nih pengen apa ya, memanfaatkan waktu luang dan juga biar di kantor tuh nggak stres gitu ya. Betul dengan sekali. Pekerjaan yang sangat banyak gitu ya. Betul, dan juga sebetulnya kita lihat di kalau Mbak Mega sudah keliling kantor itu ada beberapa lahan yang memang tidak terpakai. Oke, dimanfaatkan gitu ya. Betul sekali, jadi suasana itu agak gersang ya kalau sebelumnya tuh. Maka kita coba menanam dari satu lahan, kalau sudah oke kita akan pindah ke lahan lain, sudah oke kan kita pindah lagi ke tempat yang lain, biar akan tumbuh hijau. Oke, okay. Luar biasa itu. Sekali nih sahabat PMI ya. Mungkin bisa jadi inspirasi juga buat sahabat PMI yang pengen memanfaatkan lahan kosong di kantornya gitu ya. Betul sekali, Mbak. Karena sebenarnya penghijauan itu penting banget, agar untuk mengurangi banjir. Nah, ngomong-ngomong tentang banjir, ternyata nih sahabat PMI di Halmahera ini juga sedang terjadi banjir. Tapi sekarang sudah surut nih sahabat PMI ya. Dan buat sahabat PMI yang pengen lihat beritanya, kita simak berikut ini. Oke deh sahabat PMI, tadi berita dari Halmahera. By the way ini ya, apa sih? Ini ya, bibitnya ya? Ini bibit yang kita gunakan untuk penanaman itu hidroponik dan untuk polybag-nya juga. Okay. Jadi kalau ada sayuran yang bisa dipindahkan lebih, karena akan lebih tumbuh gede ya, dia akan dipindahkan ke polybag. Oke. Okay. Itu yang dipakai. Makasih nih. Oke deh sahabat PMI ya. Mika akan tanya-tanya lagi sama bapak-bapak yang di sini tentang bagaimana sih cara menanam hidroponik yang baik dan benar. Tetap di PMI TV, inspirasi kemanusiaan. Thank you.
Oke, kembali lagi di PMI TV Inspirasi Kemanusiaan. Dan kali ini Mega bakal kepo bagaimana sih caranya menanam hidroponik yang baik dan benar nih. Nah, kali ini Mega sedang bersama Pak Exwin. Selamat pagi, semangat pagi. Semangat pagi, Mbak Mega. Nih, Pak Exwin, saya pengen tanya nih, pengen kepo juga bagaimana sih cara menanam hidroponik yang baik dan benar di lingkungan kantor. Wah, kalau nanya baik dan benar, sebetulnya kita bukan pakar, tapi cuma mencoba-coba. Ya, mengaplikasikan ilmu, terus kemudian di sela-sela waktu kita coba. Ada beberapa tahapan. Sebetulnya pertama, khusus hidroponik, itu pertama nyiapin media untuk nanamnya. Jadi bisa menggunakan. Kalau lihat mungkin pipa-pipa seperti ini ya. Ada pipa dan sebagainya. Okay. Terus ada pipa ini nanti dibuat lubang dan sebagainya, ada pompa aja. Intinya mereka ada air untuk tempat air yang mengandung nutrisi makanan tumbuhan. Terus nanti setelah itu ada pembibitan gitu. Jadi okay, ternyata ada nutrisinya ya, Pak? Ya, ada nutrisinya. Sebetulnya apa nutrisinya itu? Kalau di dalam dunia hidroponik dikenal istilah AB mix. Anda bisa cari dengan mudah itu AB mix. Sebetulnya komponen sama seperti nitrogen, fosfor, kalsium gitu. Itu unsur hara yang biasa dipakai untuk tumbuhnya tumbuhan ya, air ya. Gitu ya. Apapun sebetulnya sama sebetulnya. Gitu. Ya. Nah, kalau yang ini nih, Pak Ekwin, saya pengen tanya deh, penasaran. Yang kecil-kecil ini apa nih? Ya, ini semai. Semai kurang lebih ada yang umur, kalau yang di sana mungkin satu harian. Ini ada bisa kurang lebih semingguan. Okay. Jadi bermacam-macam, ada sawi, ada bayam, ada selada air, selada merah. Okay. Karena ada kangkung, ada kangkung, ada cabai juga. Tapi kalau cabai sama itu kombinasi antara hidroponik dan menggunakan polybag tanah. Okay. Abis ini setelah di sini terus dipindahkan ke pot-pot yang di situ. Iya, kalau untuk yang hidroponik, jadi kita ada dua sebetulnya di kantor ini coba. Dengan dua media. Kalau hidroponik kan menggunakan hidro, air. Nah, kalau yang lainnya biasa menggunakan media tanah sebetulnya. Media yang lain. Jadi nanti sebetulnya syarat yang paling bagus kalau sudah keluar 4 daun itu bisa dipindahkan. Nah ya, kalau ini kan ini baru dua, ini keping. Dua. Kotiledonnya apa ya? Keping tembaga, dua, keping lembaganya. Gitu ya. Iya, dua. Nanti baru keluar daun. Nah, kalau contohnya yang ini sudah keluar nih. Sudah bisa dipindahkan? Sini sudah bisa dipindahkan. Di media tanam atau di media air? Mau di media tanam ataupun air. Media air. Oke gitu. Deh. Nah, untuk kalau media air, ada yang kita gunakan untuk hidroponiknya. Nanti ada rock wall, salah satu media. Rock wall itu kayak semacam spons lah, busa. Ya, tapi itu dia mempunyai daya serap air yang cukup bagus. Nah, betul. Jadi kalau akarnya kan pakai pompa, kalaupun kurang nanti masih dia bisa kalau pas mati lampu ataupun berhenti air bisa, alirannya dia masih bisa hidup. Seperti apa sih, bisa dicontohkan nggak gambarnya atau mungkin contohnya gitu? Rock wall bisa di di sini ada kan rock wall ya? Ini kalau yang rock wall asli ini karena kita modal itu ya sudah campuran. Oke. Okay. Untuk memanfaatkan media yang lain sebetulnya. Oh begitu, berarti rock wall-nya nggak harus rock wall yang biasa dijual itu ya? Ini rock wall sebenarnya. Nah ini rock wall sebenarnya. Oh ini rock wall yang asli. Ini okay. Ada yang namanya netpot. Netpot. Ada rock wall. Oke. Okay. Rock wall ini sebenarnya kalau terangkat jadinya begini. Oh jadi dia bisa menyerap ya. Gitu ya? Sebaiknya menanam pun tidak harus menggunakan tanah terlebih dahulu. Bisa langsung di rock wall ini, karena kita rock wall itu lembaran yang dipotong kayak potong dadu. Kemudian di dalam dibasahi, nanti langsung di benih-benihnya bisa langsung dimasukkan. Jadi tumbuh, begitu sudah itu bisa langsung dimasukkan per satuan ini. Jadi ada dua, mau nanamnya pakai ini atau pakai langsung ke rock wall. Sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi kita akhirnya sedang mencoba-coba juga, tidak hanya menggunakan rock wall saja. Eksperimennya apa nih, Pak Exwin? Pakai apa aja? Pakai apa aja? Maksudnya, tuh bekas-bekas yang penting ada media busa atau apa ini? Okay. Ini menggunakan busa, tidak rock wall, tidak. Rock wall beli sih kalau ini hanya memanfaatkan ya. Buat sepatu itu ya?
salah satunya meda sepatu. Oke deh, terima kasih nih. Nah, sahabat PMI, gak hanya Mega aja nih ternyata yang kepo ya. Ada adik-adik juga yang sedang kepo, tapi keponya mereka adalah tentang pengelolaan sampah. Seperti apa beritanya, kita simak. Kecil-kecil cabai rawit, kayaknya seputar ini cocok deh buat adik-adik dari TK Al-Kausar yang belajar mengolah sampah. Mereka belajar di Pusat Daur Ulang dan Kerajinan Masyarakat atau PDKUM yang dikelola oleh SIBAP PMI Kabupaten Bogor. Adik-adik ini diedukasi tentang jenis-jenis sampah dan cara memilah sampah. Selain itu, adik-adik juga memperagakan mekanisme bank sampah loh. Ada yang bertugas menjadi nasabah, menimbang, hingga menulis buku tabungan di bank sampah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak pengurus SIBAP dari PMI ya Pak ya, PMI Cino. Kami dari TKI Al-Kausar mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaannya Pusat Pengelolaan Sampah dan Kerajinan Masyarakat di Kabupaten ini menerima anak didik kami dari TKI Sama Kosa, sehingga mereka bisa mengetahui bahwasannya sampah itu tidak hanya berbahaya tapi juga bermanfaat. Jadi menggunakan ada daun-daun sampah, sampah itu bisa didaur ulang. Wah, salut banget ya. Mereka masih kecil tapi sudah peduli dengan sampah. Adik-adik juga membuat souvenir gantungan kunci dari tutup botol minuman loh, yang mereka warnai sendiri dan nantinya akan dibawa pulang sebagai souvenir. Seru banget kan? Yuk mulai peduli dengan sampah. Mereka aja peduli, masa kita enggak? Oke, sahabat PMI, gimana nih? Tadi beritanya pasti inspiratif banget ya. Dan kali ini seperti sahabat PMI saksikan, saya sedang dikerumunin oleh cowok-cowok ganteng di sini. Ini adalah founder dari hidroponik atau gardening ya, lebih tepatnya ya, di markas pusat ya. Jadi mereka memanfaatkan lahan kosong di markas pusat untuk dijadikan penghijauan atau apa ya, gardening ya bahasanya. Ya. Di kantor lah gitu. Oke. Nah, kali ini Mega tadi udah tanya-tanya tentang bagaimana sih caranya untuk menanam hidroponik, dan kali ini Mega bakal tanya sama ini nih. Pangga, Mas aja, Mas. Pangga yang selalu pengen muda dipanggil Mas. Kali ini saya pengen tanya tentang treatment dari hidroponik. Apa aja sih yang harus diperhatikan dalam hidroponik itu? Kalau menurut pengetahuan saya, yang harus dilakukan itu harus memberikan nutrisi. Nutrisi. Iya. Gimana dengan tuh? Setiap berapa hari sekali atau gimana? Kalau nutrisinya kita harus ada alatnya ya. Jadi nggak harus berapa hari sekali, tapi mungkin dicek tiap hari aja, sehari sekali. Itu ada standarisasinya ya, 1300 ppm gitu. Bisa ditunjukkan ke sahabat PMI? Oh iya, ini ya. Nyalain. Iya, ke air ya, coba ya, kita lihat ya. Kita praktekkan langsung nih sahabat PMI ya. Misalnya seperti ini. Di mana? Di... Nah, kebetulan ini memang kurang ya. Okay. Harusnya itu standarnya 1300, tapi karena kita lagi order nutrisinya, itu belum sampai hari ini. Nanti ketika sudah memastikan PPM-nya itu sampai 1300. Oh, gitu. Masih 200. 200-an ya. Nah, itu jauh banget dari standar sih, tapi memang karena stoknya udah habis gitu. Okay. Nah, dan hari ini baru dikirim via dikirim. online. Oke deh, gitu ya. Gitu aja. Apa treatmentnya, cuman memperhatikan nutrisi saja atau gimana? Enggak sih, selain dari nutrisi juga kita harus juga cek sirkulasi dari airnya itu sendiri. Gitu, kadang di tiap pipa mungkin ada yang ada kotoran, itu kita harus juga cek. Misalnya ada yang mampet atau ada yang menggenang gitu, lebih dari itu gitu. Dan
Terus gimana nih kalau misalkan ini kan ngeceknya harus setiap hari. Nah kira-kira siapa nih yang harus setiap hari? Ini kan banyak orangnya. Jadi kita sih gimana? Kalau yang selama ini berjalan di sini sih random aja. Siapa yang punya waktu senggang gitu boleh datang, boleh cek. Dan nanti kita ada grup WA kebetulan. Di WA kita update di situ. Misalnya nanti dari saya atau dari Mas Herman, Pak Agus atau yang lain, kita monitoring gitu setiap hari. Misalnya kan nggak setiap hari juga ada gitu, kita selalu update nya di grup WA. Misal, wah ini nutrisinya kurang nih gitu, apa kendalanya? Oh ternyata habis, kita harus order lagi seperti kayak gini gitu. Jadi kalau controlling itu kita bersama-sama, dan juga lah karena ada terbantu oleh grup WA di lingkungan sini. Jadi koordinasinya lebih kepada grup WA gitu ya. Jadi siapapun bisa lah mengupdate atau bisa monitoring setiap hari di sini. Oke deh sahabat PMI, kalau tadi sudah dijelaskan sama Mas Angga bahwasannya hidroponik itu ada dari memperhatikan nutrisi, air dan sebagainya gitu ya. Dan kali ini juga pompa airnya itu sendiri juga. Banyak juga ya, ribet ya. Tapi terus sih untuk mengisi kegiatan para pegawai ada waktu senggang. Mungkin ada yang melakukan olahraga dan ada yang cocok tanam sekalian gitu. Ini juga bisa diimplementasikan di rumah masing-masing. Bisa gitu ya, menghilangkan stres juga ya. Benar. Banyak kerjaan di kantor, banyak. Kemudian lihat hijau-hijau di YouTube gitu ya. Betul. Oke deh, sahabat PMI, kali ini Mega akan punya berita satu lagi. Ini tentang peresmian MCK yang ada di Lebak, Banten. Seperti apa beritanya? Kita simak. Sahabat PMI, pada tanggal 22 Januari kemarin, Kabupaten Lebak dilanda gempa yang menyebabkan kerusakan rumah dan juga fasilitas umum seperti MCK, musola yang tidak bisa digunakan lagi. Oleh karena itu, Palmera Indonesia Kabupaten Lebak memberikan bantuan berupa bahan material untuk pembangunan MCK dan musola agar meringankan beban warga. PMI Kabupaten Lebak juga mengadakan kemah bakti yang bertempat di Desa Sarwana, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak untuk memantau pendistribusian bantuan sekaligus meresmikan MCK yang ada di sana. Peresmian MCK dan musola ini dilakukan pada 31 Maret 2018 yang diikuti dan disaksikan oleh pengurus dan relawan PMI Kabupaten Lebak serta warga sekitar. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak PMI yang mana telah sudi membantu kami ya, Desa Sawara Timur, memberikan bantuan untuk pembangunan MCK ya. Dan itu kami berkomitmen dengan masyarakat bahwasanya dalam segi pembangunannya gitu ya, kami bersedia untuk melaksanakan gotong royong bersama masyarakat. Jadi itu udah berapa hari tuh Mas Angga? Udah sekitar semingguan ya. Seminggu udah sebesar itu ya? Iya. Oh, bagus banget nih sahabat PMI ya. Oke deh sahabat PMI, jangan kemana-mana karena habis ini ada berita yang menarik lagi. Jadi tetap di PMI TV, Inspirasi Kemanusiaan.
Sobat PMI, kembali lagi di PMI TV Inspirasi Kemanusiaan. Dan kali ini Mega penasaran nih tentang tanaman hidroponik yang udah besar-besar. Kamu juga pasti penasaran dong. Nah, sebelum itu Mega akan kasih kamu berita tentang bahas diet. Nah, bahas diet kali ini ada adik-adik yang calon atlet nasional yang akan melakukan pelatihan first aid. Seperti apa? Simak beritanya. PMI bekerja sama dengan Hansaplast, kita mengadakan kampanye pertolongan pertama. Selain kampanye pertolongan pertama, juga kita ada standby untuk ambulan. Nah, kampanye pertolongan pertama ini dilaksanakan 3 kali, mulai hari ini tanggal 1, tanggal 7, dan tanggal 8 nanti. Ini tempatnya di lapangan Trisakti Desa Nagrak. Kita akan mengkampanyekan pertolongan pertama kepada anak-anak usia 9 sampai 13 tahun. Total target kita perkiraan sekitar 200 orang anak yang akan diedukasi mengenai pertolongan pertama supaya mereka punya keberanian ketika di lapangan. Atlet-atlet ini kan mereka bertanding sepak bola. Kalau ada yang cedera, mereka tahu harus apa dan harus memanggil siapa pasti. Itu aja. Pada kesempatan ini, karena audiensnya anak-anak umur 9 tahun sampai 14 tahun, ya kita hanya mengenalkan pengertian dari pertolongan pertama itu apa. Apa sih sebenarnya gitu, kenapa sih seusia mereka tuh harus sudah mulai dipupuk ya, jiwa ingin menolong, jiwa ingin meningkatkan kepedulian lah dari sejak dini gitu. Karena menjadi seorang pelaku pertolongan pertama itu enggak, ya harus ada kesadaran dari diri sendiri dan itu tidak bisa dipupuk sejam dua jam langsung jadi nggak bisa. Harus kita, nah ini yang maunya kita para generasi dari kecil dulu, dari yang itu. Nah, di sini jadi kita bukan pelatihan tapi lebih ke sosialisasi. Pentingnya pertolongan pertama pada olahraga khususnya. Nah, kenapa penting? Karena ya kita sudah bacalah berita banyak cedera-cedera yang didapat tangani ya, akhirnya jadi panjang katanya kan. Nah, itu yang kita mulai dari tiga liga apa anak umur usia sekolah. Itu aja. Ilham, tadi belajar apa aja? Belajar juga ada temannya lagi sakit dan kita menolong biar agar itu biar selamat gitu. Berguna nggak kira-kira nih nanti kamu? Sangat berguna sekali itu karena kalau teman kita lagi sakit itu karena kita harus menolong juga untuk kebaikan teman kita juga. Kalau kerjasama yang hari ini sih kita persis ngomongin first aid, pertolongan pertama, which is Hansaplast as a brand. Memang tahun ini kita punya umbrella sebagai first aid expertise. Jadi kita lihat di Indonesia salah satu organisasi terbesar untuk first aid adalah PMI. Maka itu kita kerjasama dengan PMI untuk mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia mengenai betapa pentingnya pertolongan pertama. Kenapa mengangkat pertolongan pertama? Ada tujuan khususnya nggak dari Hansaplast sendiri? Ya kita pinginnya sih Hansaplast adalah pertolongan pertama. Jadi kita mau berdiri sebagai pertolongan pertama expert. Jadi kita berharap brand ini nggak lagi dianggap sebagai hanya brand, tapi dianggap sebagai pertolongan pertama. Dari kampanye pertolongan pertama yang dilakukan oleh Hansaplast ini, targetnya siapa? Masyarakat, keluarga dalam rangka untuk menyiapkan mereka kalau ada cedera?
Jadi bicara mengenai pertolongan pertama, mungkin masyarakat Indonesia mungkin agak awam. Kita berharap pertolongan pertama itu dimulai dari diri sendiri dan dibawa pulang ke rumah. Jadi apapun yang terjadi bisa berdiskusi di rumah sehingga pertolongan pertama menjadi salah satu faktor utama di dalam keluarga. PMI, ini nih hasil tanaman hidroponik yang sudah ditanam oleh bapak-bapak yang keren-keren ini. Dan kali ini sahabat PMI, Mega pengen tahu nih, kira-kira pasti ada kesulitan dong ya, Pak ya, Pak Swin? Ya, kesulitan pasti, namanya kita bukan ahli, cuma iseng-iseng berhadiah atau hobi nih, kalau Mas Heru mengatakan hobi. Jadi yang mesti niat dulu lah, kita mau nggak? Ada. Yang kedua, mesti harus punya passion. Karena butuh ketelatenan, butuh ulet. Jangan patah semangat. Betul, ya. Terus kemudian niat, passion, terus apalagi? Ya bersamaan ini, salah satunya. Nggak mungkin yang punya niat, punya ide, punya ini kalau tidak didukung rekan-rekan yang pada gabung seperti ini. Jadi saya kira tiga hal itulah yang bisa. Dan saya percaya teman-teman di daerah, di PMI Provinsi Kabupaten Kota, saya kira punya peluang yang sama, punya waktu, punya lahan yang sempit, tapi punya ilmu, bisa kita aplikasikan. Oke deh, terima kasih. Sama-sama. Saya diperkenankan untuk menengok hidroponik yang ada di PMI Markas Pusat kali ini. Nah, sahabat PMI, tadi kan udah melihat yang hijau-hijau, pasti fresh juga. Nah, kali ini Mega juga pengen mengajak sahabat PMI jalan-jalan ke pantai. Seperti apa? Simak liputannya. Tepat sahabat PMI, ini ada di mana? Ada sawah, hutan, dan pantai. Wah, sepertinya seru nih buat piknik. Pantai Sarwana dengan deburan ombak yang eksotis membuat kita betah berlama-lama di sini. Pantai ini terletak di Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, kebetulan nih, kemarin pengurus dan juga relawan PMI Kabupaten Lebak melaksanakan kemah bakti yang bertujuan untuk mensosialisasikan undang-undang dan penyamaan persepsi terkait pendistribusian bantuan gempa pada 22 Januari lalu. Serunya lagi, mereka menuju ke tempat kemah dengan touring bersama. Seru banget kan? Di acara kemah bakti ini, pengurus dan juga relawan berkumpul menjadi satu dan mengakrabkan diri sehingga muncul rasa kekeluargaan satu sama lain. Kemah yang kita selenggarakan kali ini adalah Kemah Bakti PMI tahun 2018 dengan maksud untuk membantu, ya, membantu meringankan masyarakat yang terkena dampak bencana pada tanggal 22 Januari 2018. Itu di satu pihak. Di lain pihak juga PMI sebagai lembaga dengan adanya undang-undang nomor 1 tahun 2018 tentang PMI, kita sekaligus mengadakan sosialisasi dalam acara ini, kemudian menyamakan persepsi. Harapannya ada dua. Yang pertama, sebagai subjek PMI akan menjadi persamaan persepsi dalam menghadapi lembaga PMI setelah adanya undang-undang nomor 1. Itu di satu pihak. Saya sendiri merasa bangga ya terlibat di Kemah Bakti PMI Kabupaten Lebak karena ini pertama kalinya ya yang pernah saya ikutin gitu di Kecamatan Baya, ya Desa Sawarna. Harapan saya untuk kedepannya semoga Kemah Bakti PMI Kabupaten Lebak ini nanti bisa menyeluruh ke kecamatan-kecamatan yang lainnya gitu. Dan kemungkinan harapan-harapan bisa mengajak yang dari provinsi juga. Manfaatnya ini pasti sangat banyak dan positif karena banyak relawan yang belum tahu desa-desa yang kemarin terkena dampak dari gempa bumi ya, yang Baya itu termasuk yang parah ya. Jadi di sini teman-teman juga dari kabupaten, dari kecamatan-kecamatan yang ada di Lebak itu di sini berbaur menjadi satu dan
kita juga bisa berkenalan dan bersilaturahmi. Jadi di sini nggak ada batasan dari kecamatan mana, kecamatan di sini kita hanya satu, kita lambang PMI-nya itu. Apalagi ditambah suasana pantai yang pastinya menyenangkan ya, karena pantainya sendiri bersih dan nyaman. Nah, sama PMI jangan lupa liburan ya minggu ini, dan gak stres. Dan yang paling penting dari berwisata adalah kita menjaga tempat tersebut agar tetap bersih dan nyaman. At least jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya. Dan tetap waspada nih sobat PMI untuk mengambil spot foto tidak berdekatan dengan ombak agar tidak terbawa arus. Gimana? Iya, ini memang sebenarnya nutrisinya yang kurang. Kurang sebetulnya, ada kuning gitu sebetulnya ada. Iya, iya. Berarti ini ya harus di itu lagi ya. Satu kendala yang memang harus di segera dicarikan solusi sebetulnya. Tapi dari sini kita belajar sebetulnya. Dari satu masalah ketemu solusinya, itu yang sebetulnya kita cari. Bukannya hasil tapi proses. Kalau nemu masalahnya bisa nemu, bisa ngatasin. Luar biasa sekali semangat-semangat dari bapak-bapak ini ya, sahabat PMI. Dan terima kasih juga sudah menyaksikan kabar PMI kali ini. Semoga sahabat PMI terinspirasi dengan tayangan-tayangan di PMI TV. Karena PMI TV, inspirasi kemanusiaan. Sobat PMI, apa kabar hari ini? Semoga semuanya gak lagi stres ya, karena kalau stres tuh pasti gak enak banget. Dan biasanya penyebab stres juga macam-macam. Bisa karena memang kita jenuh dengan pekerjaan kita yang itu-itu saja, atau juga karena kemacetan. Dan yang paling penting mungkin karena pekerjaan yang sangat berat dan juga banyak tuntutan kali ya. Nah, kali ini Mega punya tips buat kamu yang sedang stres kali ini. Mega punya cara untuk menghilangkan stres secara kilat. Simak selengkapnya. Oke, tips yang pertama, sahabat PMI bisa kalau misalkan lagi stres, bisa mendengarkan musik. Karena ternyata mendengarkan musik itu bisa membalikkan mood kita dari yang bad mood jadi good mood. Nah, sahabat PMI, untuk yang kedua, tipsnya adalah berolahraga. Karena ternyata selain sehat, olahraga juga bisa bikin mood kita jadi bagus. Nah, sahabat PMI, yang ketiga, ini adalah cara yang bisa bikin kamu lebih tenang. Betul, meditasi. Nah, sahabat PMI, kalau misalkan 3 tips tadi tidak bisa bikin kamu kembali good mood lagi atau malah bikin kamu stres, kayaknya kamu harus liburan. Tapi, kalau misalkan kamu pengen sesuatu yang beda dari yang lain atau mencari kepuasan batin, sepertinya jawabannya cuma di berdonasi. Nah, sahabat PMI, itu tadi tips dari Mega untuk menghilangkan stres dan depresi. Selamat mencoba ya!